rutin. Bu, supaya mendengar tentunya apa yang disampaikan oleh Insinyur Haji Idrus Rosan Rosa Rosa kembali pulang bersalaman menyapai bayi mudah-mudahan bukan lewat makanya Pak Haji Penakom ya mudah-mudahan hujan tidak turun nampaknya karena kita pada pertama semestelaikan sekali lagi yang terjadi nampaknya penguasaan yang punya tiket Haji Sofian Agung tentunya yang punya bos Ajat yang punya maestro Haji Dipo tentunya Haji Beliau untuk menyaksikan jalannya pertandingan ya. Sebuah tempat yang sungguh, ya, aku ingin nampaknya, Pak Eman, kalau
berwarna burung kemudian dia terkena hujan hujan jauh untuk datang ke daerah sebuah pecara muncul lampanya lepas kembali jadi panas ya. Hampir nampaknya 2000 pasang mata Pak Hanif, dia penonton kembali
memadati ya stadion daripada kebanggaan dan arah 2-0-0-2 Indah Krisna Talisnya hari bulan tahun yang ke-34 demikian dalam bahasa Bapak Haji Peri Agong kita tunggu nampaknya Bang Eken ya sementara yang punya ciri khasnya rambut panjang kembali ke batu lapangan ada seorang main terserang kita mencari rekan kita nantikan balik nampaknya ya terima kasih Bang Eken. Ya, nah bos, realitas kepenyataan perwatan sahabat kentang daripada Bapak Haji Peri Agong yang sudah berdorong sebuah umpan lampunya berwarna kasar Pasukan kita nantikan muka baru di tingkat bos
spesial. Kita nantikan coba, kita nantikan ya publik nampaknya. Pertandingan pun masih diberi kepada yaitu Pahe, ya Bapak Haji Ayu tentunya, yang punya aneka rasa es cendol durian, mantan kades kota Pelaga Pendidikan, yang sudah mengarahkan dua perhatian ke putih. Kau, pilihkan coba bola sebuah tanggungan di udara, sehingga bola pun terjadi sebuah sepak gawang sulit biar untuk kesekian ketiga sepak babak pertama sudah berhasil kesekian, dan sementara seorang berdatang akan berikan kepada rekan saya dengan nampak juara untuk Eka Pilarai. Terima kasih dengan Osir Alfonsola para akibat kita selapangan sementara pertandingan partai semifinal kedua nampaknya disaksikan oleh ribuan pasang mata pertandingan dramatis. Laga terakhir nampaknya di partai yang cukup menegangkan nampaknya di grup penjaga gawang nampaknya seorang Ipan kali ini angkat nampaknya tadi maksudnya ataupun seorang Pras tadi kali ini produk daripada Persikan Kota Depok dorong nampaknya kepada Jackson yang jelas bukan Jackson Palapiago nampaknya mantan kartu as Persebaya Surabaya diangkat ke sektor nampaknya sebelah kiri muncul nampaknya di sana ada nomor punggung 21 adalah seorang Sane lepas daripada kawalan ditanduk tempatkan dilepaskan nampaknya oleh seorang saut tadi maksudnya namun disayang masih menjulang nampaknya tinggi di udara demikian nampaknya dalam bahasa presiden tanggal teringat adalah Bapak Haji Sofyan Asyik kemudian nampaknya didampingi bos Adat Maestro didampingi Haji Didi Penyu kemudian bos Kowes dan Motor dan lain sebagainya sementara ditatap oleh yang punya PTWK adalah bos Wawan Toko Haji dari Akom Bumbangin dan lain sebagainya termasuk nampaknya Haji Ali. Mohon perhatian kepada para penonton yang merasa kehilangan handphone berwarna handphone Samsung berwarna biru yang tertinggal di depan masjid silakan ambil di meja porter. Kepada para penonton yang merasa kehilangan handphone Samsung berwarna biru yang ketinggalan di silakan diambil di meja reporter demikian. Ini panitia penyelenggara. Harga Ompong. Oh, nama Ompong. Oh, iya. Ya, punya benar Ompong. Silakan lanjut. Ya, kembali kita ke lapangan sementara ada break sejenak nampaknya pasca kembali kita ke lapangan El Subadi kali ini nampaknya masih nampaknya El Subadi wasitnya pemimpin gajah pertandingan dari Askap Kabupaten Tanggerang didampingi nampaknya oleh dua asisten wasit yang pertama Bung Akbar kemudian asisten wasit yang kedua nampaknya adalah Bung Denis pertandingan masih ditatap nampaknya oleh Haji Sofyan Agung nampaknya Hatur Nuhun yang sudah mengirimkan umpan lambungnya kemudian nampaknya bos Adat Maestro didampingi Haji Didik Pedro didampingi Bung Komeng Motor kemudian Bang Eman Ausul dari Kota Sukamulia didampingi nampaknya Abang dan lain sebagainya penjaga gawang nampaknya produk ada ataupun penjaga gawang bernomor punggung 1 nampaknya adalah seorang imam nampaknya bola sejenak demikian dalam bahasa Haji Yadu Hijal Bandar Daging nampaknya Pasar Cibuma paspor Kota Telaga dengan kaos pasukannya adalah berwarna Berem cukup menyala berada di tes sebelah kanan mendukung pasukan dari Rangon pun juga nampaknya di sana ada gol masih nampaknya cair mohon kepada Bapak Nur Abdul untuk mengantisipasi para penontonnya agar tidak berhamburan ke tengah lapangan. Demikian nampaknya kali ini. Dilakukan oleh bola pemain yang sempat ataupun pemain yang sempat nampaknya Indonesia pasca beberapa bulan yang lalu bergabung bersama tim negeri jiran Malaysia. Jalan ke begini kan. Dan nampaknya pun dihadirkan nampaknya oleh Bapak Nur Abdul didukung nampaknya oleh Haji Sofyan Ketua LPN Haji Rizal Bandar Lagi Kota Cibura kemudian Bos Gabi Bangsa Pak Bos Arab kemudian Bung Bagia Yesidu Kukoro Sai dan lain sebagainya pula nampaknya ini kembali Jadi pergerakan
keluar nomor punggung 7, keluar nomor punggung 7, ya, keluar nomor punggung 7, masuk nampaknya Ilham, nomor punggung 14. Ya, buka pasang pemain nampaknya dilakukan oleh pasukan daripada Matrix nampaknya kali ini. Ya, pasukan daripada Matrix nampaknya kali ini. Ahok. Sementara Jendi Akbar nampaknya ditarik keluar. Inilah pemain nampaknya berdarah kota Aceh. Sempat menjadi pemain pendekat Cisadane, kemudian Persija Pusat dan lain sebagainya. Ancaman kembali nampaknya mengalir di sisi nampaknya Bapak Haji Adi Rijal. Didampingi nampaknya oleh Ketua LPM adalah Bapak Haji Sofian, Bos Arab dan lain sebagainya. Lagi-lagi nampaknya kali ini pertandingan juga masih ya, sebentar memasukkan kepada penonton yang berada di sektor sebelah selatan untuk memundurkan penonton agar berjarak terlalu dekat dengan tiang kepada Tintam, kepada Tintam dimohon kepada penonton untuk tidak dekat dengan tiang gawang, ya, untuk tidak dekat dengan tiang gawang demikian. Nampaknya dia dalam masa ayah Juli nampaknya dari kota Bunder mendampingi nampaknya bos Eman Ausol dari kota Sukabumi. Patah kembali sebuah tekanan dalam bahasa ayahanda yang punya dia, yang punya ayah Yunepi, tidak pingi bos Begeng, tidak pingi nampaknya RT Jenong, kemudian Sekdes Eman beserta Tono Fiton dan lain sebagainya. Angkat umpan melambung ke sisi nampaknya sebelah kanan, diganggu nampaknya oleh nomor punggung 10. Di sana ada seorang adek kewara, patah lagi bola di kaki daripada Abel. Beberapa pemain produk jebolan daripada Persib Bandung diturunkan oleh pasukan Mete, mencoba memperkuat pasukan daripada bos Faisal. Umpan pendek nampaknya tanggung dan ragu-ragu nampaknya dalam bahasa bos Yuda Esa, didampingi oleh Menpora Kota Telaga adalah Bang Agus Solihin, didampingi nampaknya Jartot garis miring Jarot Topik, kemudian nampaknya Bang Ogen, didampingi Haji Ferry Agon, didampingi Haji Sofian Agung, kemudian bos Ajat Maestro Haji Didi Penyu Komeng Motor, termasuk juga Dr. Zainal Zahira dari Kota Tiga Raksa. Dayu sebelum berkembang mundur nampaknya bola kali ini dikuasai oleh pasukan Super Oren adalah pasukan Polres. Di belakangan juara merupakan juara bertahan nampaknya di kompetisi musim lalu, pasukan yang ditakodai oleh orang nomor 1 Desa Pasir Gadung adalah Bapak Lurah Haji Apun, kemudian didukung nampaknya oleh Ketua LPM Haji Sofian, Haji yang ditinggal Batam Tadi Pasar Cikuman, Bos Cari, Bos Roki, Bos Arat, Bang Safar, Bang Barja, Insinyur Kukoro Sari, termasuk juga nampaknya Bang Rio Pendes Kota, Pendes nampaknya Kota Cikuman. Apa yang terjadi kali ini? Melebar ke sisi nampaknya sebelah kanan, menjaga gawang adalah seorang Emmanuel, kirimkan nampaknya bola tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan yang dituju nampaknya nomor punggung 8 adalah seorang Adnan tadi maksudnya, namun patah kembali kali ini bola terkusur nampaknya tepat di depan Bang Rama, melahirkan sebuah lemparan ke dalam, lenggak-lenggokan sejenak, sebuah pinggul nampaknya dilakukan, demikian dalam bahasa bos Galeno yang punya big sal, big spot nampaknya Kota Citra Raya, tidak ingin nampaknya Bung Manir, lain dan lain sebagainya. Terjatuh kali ini nomor punggung 10 adalah seorang Bejan Bobek, namun sayang diganjar sebuah pelanggaran El Subadi dari Askam Kabupaten Tangerang. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan hampir 3.000 pasang mata yang sudah dijumlah jumlah oleh seksi tiketing demikian di Stadion Saji di Piala Rudal Cup 2023 di acara HUT Detasemen Arhanud yang ke-34 nampaknya demikian dalam bahasa Haji Adi Rijal Bandar Tanjung Pasar Cikupa berpaspor Kota Telaga didampingi nampaknya oleh ibu tercinta adalah Ibu Haja Yadi, kemudian didampingi nampaknya oleh Bang Didi Ako, termasuk juga nampaknya Haji Akom dan lain sebagainya. Menuai sebuah tekanan dibangun oleh pasukan Korea hasil berparah melakukan geser pala Tiago, mencoba mengancam, dorong nampaknya kepada Reja, angkat bola sudah ada Jackson, ditanduk saja oleh seorang Aras yang jelas bukan Aras Mubarigo, mantan petinju Partai Demokrat nampaknya demikian. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, lagi sebelum berdepan, apa yang terjadi nampaknya kali ini? Laporan siaran pandangan mata yang dipancar luaskan melalui siaran Tadonun RRI dipandu oleh manajemen reporter Anda Oslan Bin Laden dan kawan-kawan, tidak ingin nampaknya beri. Tidak
dan penginapannya Pak Jumat, kemudian dikaitkan Ugraha dan kawan-kawan kali ini. Sebuah tendangan long passing dilepaskan, bola menyentuh para penonton di sisi tiang gawang seorang penjaga gawang nampaknya seorang Iman. Ini kanan nampaknya bola, walaupun sedikit terpeleset, melebar nampaknya ke tengah, dikasih garis kali ini. Untuk nampaknya di sana ada seorang Gazi, dikait saja nampaknya tadi maksudnya bersalaman. Apa yang terjadi? Sebuah kartu kuning, yellow card, dituah dalam bahasa Haji Sofyan Agung, presiden daripada Sandal Vega, didampingi Bos Ajat Maestro, didampingi Bos Haji Bili Penyu, kemudian Bang Koneng Motor, termasuk nampaknya Bos Bundol, presiden Alka Mandiri. Demikian dalam bahasa Dr. Jenderal Sajira dari Kota Tiga Raksa, dan dua dilakukan, namun lemah saja, patah lagi di bawah penjaga gawang adalah seorang Pras, produk daripada Persikat nampaknya Kota Depo. Demikian dalam bahasa Bos nampaknya dari Kota Citra Raya yang juga terus mengarahkan pandangannya ke lapangan. Apa yang terjadi dalam bahasa Bang Joni yang punya kotak bundar, didampingi oleh sahabat kentalnya adalah Bang Eman Ausol dari Kota Sukabumi. Terjatuh kali ini adalah salah satu tentara kuning-kuning biru, Matic Brother, besutan nampaknya Dr. Zlanes Faisal. Kali ini sementara pertandingan terus nampaknya dipilih oleh Bos Eman Ausol, kemudian didampingi nampaknya Aba Ogi, didampingi nampaknya Haji Akom Sandikaya, Etebule Ambare, Bos Galeto Bixal Bixmon, kemudian nampaknya Bos Lawan Kota yang punya PTWKU, Bos Camang, Bos Yanto Arab Bandar Pasar Cikuba, Bos Bio nampaknya Bendes Kota Cikuba, didampingi nampaknya oleh Haji Akom, Haji Yadir Rijal, Bos Yuda, Agus Solihin, kemudian Jarot Topik, Bang Okem dan lain sebagainya. Tetapkan di selama rumputan kali ini, bola dihadapi nampaknya oleh seorang Desi. 1, 2, 3, 3 pemain pasukan Super Oranye membuat sebuah pagar biru, sebuah tentara yang akan diturunkan ke medan perang. Begitu lampu mencoba kontrol bola sejenak, lepaskan tendangan berbahaya, bola nampaknya mudah dibawa. Penjaga gawang berpaspor nampaknya Kota Depok langsung nampaknya berantisipasi bola. Patah lagi sebuah tekanan, pertandingan nampaknya disiarkan langsung melalui YouTuber channel ARTV besutan nampaknya Bung Ali, yang terus juga nampaknya menarahkan lensa kameranya, didampingi nampaknya oleh Bayah TV. Lepas daripada kawalan, muncul nampaknya di sana ada Desi, demikian dalam bahasa Kendi Kuti Yusumar nampaknya di Dijuan. Lagi-lagi nampaknya pasukan Super Oranye lepas daripada kawalan, ada di sana Michael Gora, lorok nampaknya bola, bekerjasama nampaknya dengan seorang Benjamin, masih nampaknya Benjamin, lepas segala siapa gerakan terlalu cepat nampaknya ambil keputusan, bahkan melepaskan sebuah tembakan, demikian dalam bahasa Haji Yati Rijal Bandar Daging Pasar Cikuba. Didampingi Ibu Hajah Yati pada sore hari ini dengan 100% untuk pasukan Polres Cikuba, tim laga dan juara, juga merupakan tim juara musim lalu. Demikian informasikan sementara nampaknya kepada tim medis. Sementara juga nampaknya pertandingan masih juga tidak ada dihidup nampaknya oleh Bos Agus Komara nampaknya berdiri. Didampingi nampaknya oleh Bung Agus Komara nampaknya demikian. Besok nampaknya tidak ada pertandingan dari Semiring, diliburkan nampaknya demikian. Ya, besok nampaknya tidak ada pertandingan alias libur satu hari. Partai Grand Final akan dilangsungkan pada edisi Minggu 5 Maret 2023 nampaknya demikian. Mempertemukan antara kesebelasan tim asing bermarkas nampaknya di jantung Tangerang Selatan Kota Bintaro, berbau nampaknya Bandar Lampung, akan berhadapan dengan pemenang ini hari antara kesebelasan Polres berhadapan dengan kesebelasan Matic nampaknya. Di partai Grand Final akan banjir Dorfest nampaknya demikian. Ya, di partai Grand Final akan banjir Dorfest nampaknya demikian. Saudara-saudara, barangkali nampaknya barang elektronik akan diturunkan, termasuk kulkas, ya kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya, ya mesin cuci, kemudian kulkas,
Rice Cooker TV dan lain sebagainya. Nampaknya di partai grand final Dorpes gede-gedean akan dikeluarkan nampaknya oleh Rudal Sport di Stadion Saji di Piala Hut Detasemen ke-34. Demikian, silakan Anda datang dan saksikan ramai-ramai pertandingannya partai grand final, partai yang dinanti-nanti. Demikian dalam bahasa Bos Gudang dari Kota Gronjo adalah bos cabang beserta kawan-kawan. Kembali kita ke lapangan, di sana ada Mubabel, masih nampaknya Abil dorong bola tadi, maksudnya mereka sama dengan seorang Yesus. Nampaknya di sana ada seorang Abil, namun dibayang-bayangi oleh penjaga gawang adalah seorang Pras tadi, maksudnya. Demikian nampaknya dalam bahasa yang punya penalti spot ataupun presiden penalti spot adalah Bos Tijar. Ya, Bos Tijar nampaknya saudara tokonya yang beralamat nampaknya di samping Balai Desa KM 13 Kota Cirebon. Demikian nampaknya kali ini yang sudah membudik jalannya pertandingan partai semifinal kedua. Siapakah cikal bakal lawan daripada asal di partai grand final? Kita nantikan dengan waktu nampaknya yang sangat lama, durasi pertandingan 2x30 menit, dipimpin oleh wasit dari Askap Kabupaten Tangerang El Subadi, kemudian didampingi oleh saksi pertandingan adalah Bapak Haji Idris Rosa Jasa. Patah lagi kali ini, diangkat bola tinggi menjulang nampaknya di udara, dia takut nampaknya berjari, bola kembali membentur tepat di depan presiden daripada CPS Sandi Jaya adalah Bapak Haji Akom, didampingi nampaknya oleh Bang Okem, didampingi pula nampaknya pada sore hari ini oleh Bos Yura, Bang Nilo, dan termasuk juga nampaknya adalah Bang Eman Ausol dari Kota Sukamulya. Ayah Jori patah-patah sebuah tekanan dibangun oleh pasukan kuning biru, namun patah saja di kaki nomor punggung 4. Coba nampaknya di sana kali ini seorang Faisal tadi nampaknya dorong, masih kita nantikan siapa para berlatih untung saja tadi lawan seorang nomor punggung 14 adalah seorang Aceh. Patah lagi nampaknya bola di sisi sebelah kanan. Demikian dalam bahasa Haji Sofyan Agung, presiden Satgas Perkab Kota Batu Unggul, didampingi Bos Ajat Maestro Kota Sepatan, Haji Ibu Penyu Kota Telaga, Bang Komeng Motor Kota Kendari, didampingi Dr. Zainal Gajira dari Kota Tiga Raksa, kemudian juga nampaknya Bos Yuna Agus. Apa kabar Indonesia? Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Demikian sebangsa dan setanah air. Begitu menurut nampaknya terjadi merepotkan dalam pertahanan Metri. Demikian dalam bahasa Haji Yadi Rizal Bandar Daging nampaknya Kota Cidua berpaspor Kota Telaga, didampingi Bu Hajah Yati, termasuk nampaknya Bung Didi Ako, kawan-kawan Jepang-Jepang berbahaya dipotong oleh seorang Aceh Cidun, pria nampaknya berpaspor Kota Kota Aceh. Sehintar lagi bola ada di sana kali ini Gora dipuluh nampaknya oleh seorang Bapak Adi langsung kritik dibunyikan bertanda 30 menit. Babak yang pertama telah berakhir, kedudukan adalah 1 bagi Polres Siguma dan 0 nampaknya bagi kesebelasan Batik. Saudara-saudara, sementara diinformasikan kepada Anda yang memiliki potongan kartis tanda masuk, silakan Anda buka dan Anda ambil ataupun rogoh dari kantong Anda dan buka mata Anda lebar-lebar. Kami akan siap membacakan, barangkali ini hari adalah hari keberuntungan Anda. Untuk yang pertama dari toko Santara, dari toko Santara yang pertama, nomor yang keluar 1, 6, 2, 4, 6. Sekali lagi, nomor yang pertama keluar, tiket yang pertama keluar 1, 6, 2, 4, 6. Ada? Sekali lagi, kami bacakan 1, 6, 2, 4, 6. Yang memiliki potongan kartis tanda masuk dengan nomor 1, 6.